kurang lebih 100.000 unit eksis. Dapat handphone dari mana? Yang kemarin melarikan diri ke Sumatera Utara di kampung kita itu ngayu. Kami itu juga yang di kampung kita itu tidak ada siapa. Jadi itu adalah pengendalinya karena kita juga ini sempat melarikan diri. Kemudian ditangkap di Tanggung Sumatera Utara. Jumlah barang bukti sebenarnya mereka ini sudah melakukan beberapa kali dan mereka dapat upah sekali bekerja 150 juta satu orang. Sekali kerja enak ya. Sudah dua kali juga transfer masih juga. Oke, okay, jelas. Pak, inisialnya namanya siapa nih Pak? Itu namanya Didit. Oh, nama Didit. Asmi. Muslim. Didit sama siapa Pak? Didit Asmi Muslim. Didit Asmi Muslim ya. Dari lapas. Apa? Lapas. Didit. Nah, ini yang pertama ditangkap di gudang beras. Jadi memang mereka ternyata benar menyamarkan di gudang beras dan diangkut dengan kendaraan logistik sembako untuk mengelabui petugas, terutama pada saat pandemi COVID. Dengan harapan kalau misalnya itu bisa petugas, karena itu adalah sembako kebutuhan masyarakat ini tidak terlalu detail, tidak terlalu diteliti, sehingga dengan kerja membuat mereka untuk mengirim dan mentransfer narkotika ke tempat pelanggan sepenuhnya. Dari skop wilayah mana aja penangkapan, baik itu barang bukti? Ya, dari penangkapan yang kita lakukan itu ada 4 kali. Ya. Yang pertama di Jakarta, kemudian yang kedua daerah Sumatera Utara, ketiga di dan keempat di Provinsi Riau, yaitu di bagian Siapi-Api dan Dumai. Jadi jumlah keseluruhan kurang lebih 130 kg. Untuk narkotika jenis sabunya, tetapi untuk ekstasinya kurang lebih 100.000 butir. Dan narkotika jenis sabu dan ekstasi ini rencananya mereka akan edarkan di daerah Sumatera Utara, daerah Provinsi Riau dan Provinsi Jakarta. Dan mengenai terkait hal semuanya, apa ada barang lain selain itu masih ada ganja? Nggak, tidak ada. Ini pernah, mungkin ditemukan alat yang baru? Tidak ada. Jadi yang kita temukan ini adalah narkotika jenis sabu dan ekstasi, dan itu berasal dari luar negeri, transitnya di Malaysia, walaupun kita tahu bahwa produksinya itu ada di sekitar daerah Segitiga Emas antara negara Thailand, Laos, dan Indonesia.